Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV AHAS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV AHAS Outdoor. Bertemu lagi dengan saya Rizky Jambul dan juga admin satu di CV AHAS Outdoor, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan mengupdate stok senapan angin bocap Predator dan juga harga promonya. Mantap sekali, ini dia ada senapan angin PCP Predator Bocap Malabar. Mantap sekali dengan tampilan terbaru, warna baru dan juga popor baru, popor lipat. Mantap sekali, teman-teman. Nah, saya suka sekali memandang senapan angin PCP Predator Malabar ini. Mantap sekali, dipandang enak, dibuat berburu juga enak sekali ini, teman-teman. Oke, mantap banget. Bentuknya udah ganteng sekali, gagah, dengan ada varian warna dan varian rasa terbaru. Ini dia ada warna abu-abu, warna merah, terus warna orange. Oke, mantap sekali, dan juga ada warna hitam. Mantap sekali, ini dia update stok dari senapan angin bocap Predator. Nah, yang terbaru ini ada senapan angin bocap Predator Malabar. Oke, dengan popor lipat. Mantap sekali, teman-teman. Oke, pastinya dengan harga promonya juga nanti, teman-teman. Pokoknya disimak baik-baik videonya, nanti kita jelaskan speknya dan juga spek harganya tentunya. Begitu, teman-teman. Oke, mantap sekali, kita lanjut ke spek larasnya dulu. Pasti kalian pada kepo, teman-teman, larasnya pakai laras apa sih PCP Predator Malabar ini. Oke, kita ke larasnya dulu. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Super. Oke, mantap sekali, teman-teman. Pakai laras H2S Super OD 13 alur 12 panjang 60 cm. Tentunya juga udah ada garansi akurasinya, garansi akurasi 2 minggu. Dan di depan laras atau di depan serobong itu juga ada tempat pemasangan perdam. Nanti perdamnya juga kita setel dari sini. Jadi perdam, magazin, semuanya udah kita setel, tinggal pakai saja, teman-teman. Mantap sekali. Dan serobongnya ini menggunakan serobong OD22. Udah ada variasi bolong-bolongnya. Nah, ini jangan salah sangka, jangan salah ucap ya, teman-teman. Jadi bukan pakai laras hulu, tapi ini larasnya laras kakaknya hulu. Oke, karena laras H2S itu booming sekali di dunia senapan angin, jadi akurasinya pun udah terjamin. Mantap sekali, teman-teman. Oke, terus kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini impor dari Taiwan, teman-teman. Mantap sekali, ini tabungnya pakai tabung GSM yang menjadi primadona di dunia senapan angin ini. Ini dia tabung GSM 500 cc, aman anginnya di 2700 2800 PSI. Jadi untuk akurasinya di jarak 70-80 meter, 2700-2800 PSI itu bisa untuk nembak sekitar 30-40 kalian. Karena jarak segitu powernya harus ditambahin dikit, teman-teman. Kalau buat berburu seperti burung biasanya dia longreng-longreng gitu kan agak jauh, jadi memang agak ditambahin powernya dikit ya teman-teman kalau buat longreng begitu. Nah kalau setelan slow itu bisanya di jarak paling 50-70 meter begitu teman-teman. Jadi untuk senapan ini angin 2700-2800 PSI sampai di angka 1500 itu bisa 50 kalian tembakan untuk setelan slow atau buat berburu hewan-hewan kecil yang jaraknya gak terlalu jauh, jaraknya sekitar 50 atau ya 60-70 meter. Nah itu biasanya pakai setelan slow. Kalau buat berburu big game, hama babi, itu setelannya harus full, harus full power, jadi bisa paling 30 kalian tembakan atau 20 kali. Nah itu jaraknya sekitar 40 atau 30 meter, 50 itu udah mentok begitu teman-teman. Jadi dianya gak sepenuhnya nitik, biasanya agak groping, tapi biasanya juga nitik tergantung skill kita untuk menembaknya begitu teman-teman. Jadi yang udah pro player itu wanita ya gampang sekali begitu teman-teman. Oke mantap sekali, kita lanjut ke speknya lagi. Oke untuk pengisian anginnya, pengisian angin ini menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali teman-teman. Nah untuk manometernya, manometer ada di bawah senapan ini. Jadi untuk pasang regul bisa ada dua manometer, ada di sambungan antara chamber dan juga tabung. Jadi manonya ada di bawah, kalau manonya ada di sambungan chamber nah atau sambungan tabung itu biasanya pakainya regulnya manonya ada satu begitu teman-teman. Jadi penjelasannya begitu. Kalau yang pengen pasang regul tinggal tambah sekitar 450 ribuan begitu teman-teman. Jadi ini belum pakai regul ya teman-teman. Kalau yang pengen tambah regul biar keluar anginnya itu stabil, tambahnya 450 ribuan teman-teman. Oke mantap sekali. Nah terus kalau yang ada ini, nah ini itu extension valve buat buka valve-nya atau nyetel valve-nya begitu teman-teman. Mantap sekali. Terus kita lanjut ke chambernya. Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 pembuatan semi CNC. Mantap sekali teman-teman. Oke terus juga udah ada tempat magazin dan juga ada single shootnya teman-teman. Mantap sekali kan tarikannya. Nah itu tarikannya kinclong sekali pakai tarikan seat lever, jadi mempermudah kita untuk menariknya. Untuk cancel kokang bisa kanan bisa kiri teman-teman. Jadi tergantung teman-teman yang suka cancel kokang kiri tinggal gini atau kanan tinggal gini. Mantap sekali. Jadi tinggal itu nyamannya teman-teman ada di kanan atau di kiri. Nah itu bisa sekali. Mantap sekali cancel kokang ada di kanan dan juga di kiri teman-teman. Oke untuk triggernya, triggernya ini menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di trigger. Jadi kalau ke kanan dia ngunci, kalau ke kiri dia normal lagi teman-teman. Mantap sekali trigger match. Kelihatan ganteng sekali ini, dipandang enak, dibuat berburu juga enak teman-teman. Larasnya juga laras, bukan laras yang gimana ya, laras murahan, tapi laras di CV AHAS Outdoor semua laras udah laras pilihan teman-teman. Jadi kayak ini larasnya pakai laras H2S Super. Nah itu, nah ini info buat kawan-kawan baru yang baru terjun ke dunia senapan angin atau baru terjun ke dunia PCP. Laras itu gak sepenuhnya bisa untuk semua peluru ya teman-teman. Jadi kalau kita rekomendasikan peluru Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru yang murahan begitu teman-teman. Jadi kalau larasnya udah cocok pakai Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru yang murahan, yang peluru 5 ribuan. Aduh larasnya rusak teman-teman, alurnya jadi rusak teman-teman. Jadi Kalau udah pakai Hercules, ya Hercules terus. Begitu teman-teman. Jadi kita rekomendasikan dari video kita sebelum kirimkan, kita tes akurasinya, kita videokan, nanti kita kirim videonya. Nah, kalau udah pasnya pakai Hercules, ya Hercules terus teman-teman. Begitu. Jadi jangan digonta-ganti pakai JBS atau enggak Superdome. Waduh, jadi rusak nanti alurnya teman-teman. Jadi cocoknya Hercules, ya Hercules terus. Begitu. Nah, kita lanjut ke setelan powernya. Ini udah ada di luar teman-teman. Powernya, power lipat, tinggal ini ada ini letak pencetnya ada di sebelah. Nah, ini gampang sekali untuk ngelipatnya teman-teman, mantap sekali. Oke, mudah banget untuk dilipat. Nah, mantap sekali. Setelan power ada di luar. Powernya pakai power GTR maju mundur. Jadi kalau yang ada tanya ada power cangkul mas, gak ada mas Bas. Ya ready power GTR maju mundur. Oke. Untuk hand gripnya pakai hand grip ori karet, mantap sekali, jadi empuk sekali, nyaman sekali buat pegangnya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk rel teleskopnya, rel telenya ini pakai rel 11 atau 12, jadi semua tele bisa masuk kecuali yang pakai rel Picatinny. Begitu teman-teman. Jadi relnya pakai 11 atau 12. Nah, jadi semua tele bisa masuk tanpa perlu rel mounting tambahan lagi teman-teman. Mantap sekali kan. Pokoknya yang beli full set pakai tele bisa juga kita setel dari sini teman-teman. Pokoknya beli di CV AHAS Outdoor, semua udah kita setel, semua bergaransi, semua akurasinya mantap. Kalau gak mantap dikembalikan saja, kita ganti yang lebih mantap lagi teman-teman. Oke, sebelum kirimkan kita udah tes akurasi, udah kita videokan, kita kirim videonya. Kalau yang teman-teman yang baru nyimak di channel CV AHAS Outdoor, nah cek aja untuk channel tes akurasi kami, ada channel tes akurasi CV AHAS Outdoor. Di situ semua teman-teman yang order di CV AHAS Outdoor kita review di situ, semua tes akurasi kita tampilkan di situ teman-teman. Pokoknya beli di CV AHAS Outdoor, kalian tidak kecewa, kalian berbahagia, semua bergaransi. Pokoknya tinggal tunggu di rumah. Caranya pesen juga gampang sekali, tanpa perlu aplikasi. Yang pengen COD alias bayar di tempat bisa sekali. Syaratnya cuman foto KTP saja teman-teman. Jadi kalau yang ragu-ragu bisa DP seikhlasnya atau enggak, kita video call. Yang penting jangan kayak Raja Fir'aun, banyak pengkhianatan, banyak penipuan, udah foto KTP ternyata KTP-nya orang. Begitu udah biasa kita jumpai. Semoga teman-teman yang berperilaku seperti itu dicepat sadarkan, dan juga pokoknya kita doa yang baik-baik saja. Kita juga kesel tapi kita doakan yang baik-baik saja. Semoga teman-teman yang berperilaku seperti itu, yang suka ngerjain kami, yang pesen ternyata gak diambil, ya kita doakan semoga rezekinya dilancarkan, panjang umur, dan juga semoga mendapatkan hidayah yang lebih baik. Semoga cepat sadar ya teman-teman yang suka menipu ataukah yang berperilaku kurang baik. Nah, begitu, semoga dicepat sadarkan teman-teman. Oke. Pokoknya memang resiko kerja ya begitu teman-teman. Ada yang suka jahil, ya kita hadapi dengan senyuman dan juga penuh lapang dada, sabar, ikhlas. Pokoknya ada semua. Oke teman-teman. Oke, ini speknya udah semua ya teman-teman. Ternyata udah semua. Ini chamber sudah, laras sudah, tabung sudah, popor lipatnya juga udah kita jelaskan cara pemakaiannya. Oke, kita lanjut ke harga promonya. Untuk harga promonya ini murah sekali teman-teman. Ternyata senapan angin bocah Predator Malabar ini harganya gak sampai 4 jutaan. Ternyata harganya cuman Rp3.700.000 untuk harga promonya. Mantap sekali harganya, cuman Rp3.700.000, dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Ada garansinya juga, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Mantap sekali teman-teman. Oke, terus yang pengen set sama teleskop, cuman 4 juta saja, dapat tele Bushnell ukuran 39x40. Kalau yang pengen tele yang besar nanti di WA saja, yang pengen tele yang agak bagus lagi. Untuk promo full setnya cuman Rp4.500.000, dapat tele Bushnell tadi ukuran 39x40 dan juga pompa HMS 4000 PSI, bisa untuk pompa senapan angin PCP Predator Malabar ini. Jadi aman anginnya di 2.700 2.800 PSI ya teman-teman, untuk aman anginnya. Jadi diisi dengan amannya saja teman-teman. Oke, udah kita jelasin semua, cara ordernya juga gampang sekali. Yang pengen COD tinggal syarat foto KTP saja, kalau gak ada KTP bisa DP seikhlasnya. Atau yang pengen gampang sekali tinggal nunggu di rumah tanpa bayar lagi, transfer langsung lunas. Nanti ada nomor rekeningnya atas nama Abdullah, ada BRI, BCA, BSI, Mandiri. Oke, ada 4 nomor rekening atas nama Abdullah semua teman-teman. Oke, Abdullah itu adalah bos di CV AHAS Outdoor, karena AHAS itu Abdullah Hasan, begitu teman-teman. Jadi jangan salah sangka, kenapa mas kok nomor rekeningnya namanya Abdullah bukan CV AHAS Outdoor. AHAS Outdoor itu Abdullah Hasan, begitu teman-teman. Jadi itu nomor rekeningnya memang atas nama Abdullah, begitu teman-teman. Oke, kita sudahi bincang-bincang ini. Ini senapan angin bocap Predator Malabar ini ada beberapa varian warna, ada full hitam, merah, abu-abu, ada juga warna orange. Tinggal teman-teman sukanya warna yang gimana, begitu teman-teman. Oke, buruan langsung saja di check out sebelum barangnya kehabisan, karena stoknya ini cuman ada 10 unit saja teman-teman. Nah, yang pengen pesan langsung saja, yang pengen dilayani dengan saya ada nomor admin 1 dan juga admin 3 dengan saya Mas Rizky Jambul. Oke, kita sudahi perjumpaan di video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CV AHAS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV AHAS Outdoor.